Ah, boleh tu. Okay, you can try lah. You can start. Okay, anytime. Okay. So saya tengok you ke tengok sana? Tak, saya tak tengok kamera tu, saya tengok you. Okay. Assalamualaikum, Nasri. Salam. Saya Syazwan daripada HSHG Film Studio. Jadi, saya terus dengan soalan pertama lah. Okay. Boleh saya tahu kenapa berlakunya gelombang ketiga dekat Malaysia ni? Adakah KKM sudah menjangkakan gelombang ketiga ni? Terima kasih. Jadi sebenarnya peningkatan kes COVID-19 ni bukan sahaja berlaku di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Kita lihat trend peningkatan ni yang KKM amat bimbang dan diperingatkan hampir setiap hari kepada semua pihak kerana sememangnya kalau kita lihat ia selari dengan trend peningkatan jumlah kes dan jumlah kes kematian COVID-19 yang dilihat di seluruh dunia. Jadi terdapat pelbagai faktor yang kita dapati menyumbang kepada berlakunya gelombang ketiga ni, iaitu kalau kita lihat gelombang kedua dan ketiga ni memang amat mencabar dan salah satu daripada ni ialah apabila terdapat segelintir daripada kita yang mula mengambil mudah dengan kepatuhan kepada SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Kita lihat semua lapisan masyarakat tanpa mengira kedudukan dan pangkat perlulah sentiasa mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang telah sering ditekankan oleh Kementerian Kesihatan. Dan ada juga anggota kesihatan dan anggota daripada agensi lain yang mungkin telah mula mengambil ringan terhadap pematuhan SOP ini. Ini kerana mungkin jangka masa yang panjang, jadi kita pun dah ada kelesuan mental dan fizikal. Jadi apabila kita leka terhadap perkara-perkara asas ini, ia menyumbang kepada peningkatan kebolehjangkitan kes dan peningkatan ini memberi gambaran situasi risiko semasa yang berlaku lebih banyak transmisi ataupun ada ruang dan peluang untuk virus merebak dalam komuniti. Di Sabah contohnya dan di Kedah mudah merebak dan menyumbang kepada sejumlah kes dalam gelombang ketiga ini. Kita juga melihat kepada depo tahanan sementara, penjara dan sebagainya. Berdasarkan penilaian dijalankan oleh Kementerian Kesihatan, terdapat juga peningkatan pergerakan masyarakat di dalam negara kita. Iaitu ia jelas apabila terdapat penularan jangkitan COVID-19, susulan pergerakan individu merentas sepadan, contohnya sepadan negeri dan daerah daripada zon merah ke zon hijau ataupun setelah pulang daripada kawasan yang berisiko tinggi, contohnya di negeri Sabah itu. Jadi kita juga tidak menolak kemungkinan PRN negeri Sabah menyumbang kepada peningkatan kes kerana berlakunya ketidakpatuhan terhadap SOP semasa pilihan raya. Jadi walau apapun kita dapati dengan kempen kesedaran yang kita jalankan secara berterusan, kita harap orang ramai mula sedar dan menyedari hakikat ini dan masyarakat sudah mula kembali patuh kepada SOP. Jadi kita tak ada arah lain, kita tak ada vaksin, kita tak ada ubat, kita hanya ada SOP untuk dipatuhi dan kalau kita patuh SOP, kita harap agar ia dapat memendung penularan jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Datuk, Tuan-Tuan dan Puan, terima kasih kerana menjumpa kami dalam acara koordinasi ini. Dr. Faizal Harimi Mahmadin, Ketua Pengurusan daripada BPK, Dr. Riza, kita punya wakil di CPRC. Bila Fauzi ni apa ni pegawai dari Markas ATM. Okey. Maklumat ni kita telah perolehi daripada perbincangan pada hari Jumaat yang lepas. Pada hari Sabtu Ahad pun kita dah buat perbincangan-perbincangan selanjutnya dari aspek apa ni bantuan kepada apa pelatawa untuk pusat kuarantin dan rawatan COVID risiko rendah macam kita buat kat Mahir. Kan, kita sampai tu insyaAllah petang malam tu kita boleh buat untuk bukan kemarah yang kat dalam tu. Veteran atau lagi veteran? Saya nak tanya tentang staff, yang 18 orang jururawat daripada ATM, minda from the military side. So kita perlukan lebih dan kita akan berbincang dengan hospital tawar.
Mungkin saya juga akan berbincang dengan JKN Mitra. Hospital Medan dijangka akan mula beroperasi 16 bulan. Saya Datuk Dr. Haji Ruhaizat bin Haji Yun, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia, ingin mengambil kesempatan ini untuk berkongsi pengalaman tentang bagaimana Kementerian Kesihatan laksanakan aktiviti-aktiviti mobilisasi anggota perubatan dalam menangani pandemik COVID-19 di Malaysia. Pasukan tenaga manusia ini merangkumi semua kategori. Kalau kita lihat, melampaui semua kategori, kita ada daripada pakar. Pakar maknanya di sini adalah pakar perunding, pakar yang senior. Pakar, kemudian pakar yang pakar perunding kanan, pakar perunding dan pakar kanan. Kemudian ada juga pegawai perubatan. Dan selain daripada pegawai perubatan, di bawah itu kita ada jururawat, kita ada penolong pegawai perubatan dan juga kategori-kategori lain. Kategori lain ini contohnya pegawai sains. Pegawai sains, juru teknologi mama perubatan, juru X-ray dan sebagainya, di mana semuanya bekerjasama dalam sebagai satu pasukan, ya. Dalam melaksanakan aktiviti berkenaan, banyak sangat cabaran yang kita hadapi, ya. Kita perlu menyediakan bilangan anggota yang mencukupi, dan bukan hanya bilangan anggota saja, kita memastikan anggota yang begitu ada kemahiran, dan juga kita memastikan anggota tersebut telah diberikan persediaan awal dari segi mental dan juga fizikal. Jadi apabila peningkatan kes tadi, peningkatan kes COVID mendadak, jadi apa yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan, kita terpaksa mobilisasi, menggembling tenaga untuk menghantar anggota kita ke tempat-tempat yang penting. Sebab semua tempat memang penting, semua penting, ya. Tapi kita kena pasti mana yang paling penting. Jadi dalam kawasan ini kita kena pasti mungkin di Sabah, dan selepas itu mungkin yang kedua yang penting adalah di Labuan. Yang ketiga kemudiannya di Kedah, dan yang sekarang yang keempat mungkin di Selangor dan Lembah Kelang. Tapi Selangor dan Lembah Kelang mereka memang dekat dengan Putrajaya. Bantuan memang taklah sebegitu getir lah kalau kita bandingkan dengan di Sabah, Labuan dan juga Kedah. Keperluan untuk mobilisasi ini yang kita buat, pertama kita buat mobilisasi dalam negeri berkenaan. Dalam negeri berkenaan, banyak hospital, contohnya katalah kita ambil Sabah. Sabah kita ada 24 hospital. Jadi mobilisasi dalam Sabah, mobilisasi dalam negeri Kedah, mobilisasi daripada katakan Labuan, daripada klinik-klinik dan sebagainya. Tapi kebiasaannya apabila kes meningkat, mobilisasi dalam negeri itu tak boleh menampung. Jadi dalam negeri, kita kena mobilisasi dari luar, dari negeri lain. Itu yang kami buat. Jadi itulah keadaan bagaimana kita terpaksa menggemblengkan tenaga kerja. Dan ini amat penting sebab bila kita tidak menggemblengkan, kita akan mendapati ada anggota yang kepenatan. Jadi apa yang kami buat, kena ada giliran bertugas. Jadi memberi sepenuh masa lah peluang kepada anggota yang sebelum tu dah bertugas, berehat dan ganti pula dengan anggota yang baru secara giliran. Dan dengan ini, pertamanya dia pun selamat. Bila dia tidak letih, dia boleh menjaga kesihatan dia, dia pun tak kena jangkitan. Pesakit juga selamat. Jadi kita memastikan keselamatan pekerja kita dan juga keselamatan pesakit. Dan selain dari itu, kita juga perlu pakar-pakar, jururawat yang ada kepakaran dalam pelbagai bidang lah, terutamanya dalam bidang pernafasan, kemudian dalam bidang pencegahan rawatan terapi di ICU dan juga di bidang infectious disease lah, penyakit-penyakit. Sebab kita akan asingkan, ya, sakit-sakit COVID ni diasingkan, di tak campur dengan ward biasa, asingkan pergi ke ward isolasi. Itu yang penting, ya. Dan tidak ketinggalan juga, kita dapat bantuan daripada kerjasama daripada Angkatan Tentera Malaysia. Untuk makluman, ya, kerjasama multisektoral ke agensi-agensi lain memang amat penting. Jadi itu yang penting, mobilisasi tadi adalah sebagai satu pasukan. Kita bekerjasama dalam menangani COVID ni, dia tak boleh Kementerian Kesihatan dia. Semua kementerian terlibat. Itu yang dipanggilkan whole of society approach, whole of government approach. Jadi kalau kita lihat jumlah-jumlah yang kita telah mobilisasi itu ramai. Jadi kalau kita lihat jumlah yang telah kita mobilisasi, gelombang pertama tak ada, gelombang kedua dan gelombang ketiga hampir juga 6 hingga 7,000. Dan mungkin angka itu akan bertambah lagi sebab dalam gelombang ketiga ni kita memang akan menghantar lagi bantuan. Dan untuk semua frontliners yang bertugas,
dan juga frontliners dan juga backliners ya. Yang frontliners ni yang berjuang kat depan. Yang backliners ni yang di belakang. Yang kat depan tu berjuang. Kalau kita lihat senapang tu mereka tahu nak tembak musuh. Tapi yang backliners ni, ni mereka sebenarnya yang menyediakan taktik. Cari data kan. Ini penyakit ni dekat mana? Musuh dekat mana? Perangai dia macam mana? Apa kekuatan dia, dekat mana dia bersembunyi dan sebagainya. Yang ini semua backliners. Dekat kata musuh dekat penjara mana paling banyak? Penjara Pokok Sena, penjara Kedah, penjara Kepayan. Semua ni backliners punya kerja. Bila backliner dah siap, then backliner akan arahkan frontliners. Okey, serang tempat ni. Jadi kalau kita lihat ya, backliners, pasukan di belakang tabir dan pasukan barisan hadapan, kedua-dua tu penting. Dua-dua tu penting untuk menyekat kemarahan musuh lah. Dan musuh ni tak nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sihat dan salam sejahtera teristimewa buat semua frontliners. Saya Datuk Dr. Nur Hizam bin Ismail, pengarah perkembangan perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia, rasa amat bersyukur dan berterima kasih di atas peluang yang diberikan untuk saya menyampaikan ucapan kepada semua frontliners atau petugas barisan hadapan dari semua agensi kerajaan, swasta, NGO serta kumpulan sukarelawan, yang utamanya yang khususnya ialah daripada semua frontliners Kementerian Kesihatan Malaysia. Terlebih dahulu, harapan dan doa saya kepada semua, semoga semua sahabat-sahabat frontliners KKM sentiasa dilindungi dalam perjuangan memerangi virus COVID-19 dengan sentiasa mengutamakan kesihatan dan keselamatan diri. Penting ya. Jadi kepada semua frontliners yang dimobilisasi ya, iaitu untuk membantu negeri-negeri yang terkesan dengan COVID-19, terutamanya di negeri Sabah dan juga negeri Kedah, bersamalah kita dengan semangat kami sedia membantu untuk sama-sama kita mengebaling tenaga, terus teguh, melangkah gagah, berjuang agar kita berjaya mengekang dan juga mengawal pandemik COVID-19 di negara kita Malaysia yang dicintai. Kita seharusnya yakin ya, bahawa setiap daripada kita ini adalah memainkan peranan yang penting untuk pastikan kita berjaya untuk melawan COVID-19. Jadi dengan itu, kita haruslah ya, dalam setiap kekuatan yang ada pada diri kita memastikan kejayaan negara kita mendepani COVID-19. Ucapan ikhlas saya kepada semua frontliners tak kira di mana anda berada, terutamanya kepada mereka yang telah dimobilisasikan, saya ucapkan thank you, thank you, thank you. Jutaan terima kasih kepada semua di atas perjuangan yang telah diberikan untuk sama-sama kita melawan COVID-19. Dan juga kepada frontliners, pastikan dalam menjalankan tugas sentiasa guna pakai PPE sebagaimana yang telah kita sediakan dari dalam garis panduan yang telah disediakan demi untuk mencegah daripada jangkitan COVID-19. Ya. Kita mampu lakukannya, kita mampu bersama untuk melawan ataupun memerangi COVID-19. So, bersama sepasukan perangi pandemik COVID-19. Kita mampu lakukannya. Sekian, terima kasih.